Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Harapan Indah, yaitu Eagle Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Harapan Indah, kalian bisa langsung datang ke toko. Kalian bisa ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, ataupun kalian mau balancing. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja di follow akun sosial medianya. Nah, di belakang gue udah ada mobil Ford Fiesta yang menurut gue modifikasinya cukup agak banyak. Langsung aja gue panggil orangnya. Ini ada Mas Tendi ya? Woi, oh Mas Tendi, apa kabar Mas Tendi? Alhamdulillah sehat. Waduh, thank you ya Mas Tendi udah mau datang. Mas Tendi bener ya? Iya bener. Oke, Mas, ini Ford Fiesta tahun berapa Mas? 2012. 2012. Transmisinya? Transmisinya Matic. Transmisi Matic. Lu kenapa milih mobil ini? Terutama dari fitur ya, dari fitur sama mungkin dari desainnya juga menarik sih menurut saya. Fitur dan desainnya menarik, tapi kalau fitur emang Ford Fiesta sih menurut gua unggul sih dibanding kompetitor lainnya ya. Terus selain itu apa lagi? Bodinya menarik. Bodinya menarik, terus aerodinamis juga dapat. Aerodinamis. Untuk kalau misalnya lagi ngebut tuh jadi neken ke bawah gitu. Oh, jadi nunduk dia gitu ya. Itu kayaknya salah satu teknologi Amerika juga deh. Iya. Ford Amerika kan ya? Iya, betul. Nah, terus modifikasinya apa aja nih, Bro? Yang terutama udah lo lakuin. Velg. Velg. Velg, terutama terus pakai velg ring berapa? Ring 16. Ring 16. Heeh. Ring 16 terus sama mungkin headlamp. Headlamp sama tambahan audio aja sih udah. Tiga sama bagian jok. Itu sama jok ya. Nah, sekarang gue mau nanya nih, velgnya ini enggak sama ban ya? Velgnya doang ya? Iya. Velgnya aja lo beli berapa, Bro? Ingat enggak? Kurang lebih sekitaran boleh sekitar 5 jutaan ya. Terus headlamp nih, ini kan headlamp ini Pro G ya? Pro G double. Double Pro G. Double Pro G. Double Pro G. Iya. Buset, terang banget dong ya? Iya. Double Pro G sama ini ya, LED apa nih? Running Sen. Running Sen. DRL. DRL. Ini habis berapa nih custom kayak gini? Sekitar 12-an. 12 juta. Ini customnya di mana? 15 di Meong Speed. Oh, di sini ya. Yang motor. Oh, di sini. Dipakai bajunya. Terus kalau velg mah pasti belinya di Ultron ya. Pasti di Ultron. Purwokerto. Purwokerto ya. Udah berapa kali beli di sana? Dua sih udah ke sana. Udah dua ini kali. Ini udah velg yang kedua. Buset. Ultron tuh baru buka belum ada 5 bulan loh perasaan. Ada 5 bulan. Tapi lu udah ganti 2 kali. Kapan yang ketiga? Yang ketiga nanti tadi lagi fitting-fitting dulu. Mungkin mau ganti lagi. Ini udah mau ganti lagi yang ketiga, boy. Buset deh. Gila, seneng banget deh ganti velg. Audio ya? Audionya audio apa? Cuma head unit diganti? Head unit belum, baru subwoofer aja. Oh, baru tambah subwoofer. Power sama subwoofer aja. Kenapa sih alasannya nambah subwoofer? Cuman pengen nambahin bass aja sih. Sebenarnya sih audionya udah enak. Audionya cuman udah enak. Cuman mau nambahin bass aja sih. Profil bassnya agak kurang dikit gitu. Supaya agak lebih duk. Iya, betul. Duk gitu ya. Iya. Anak muda banget. Oke, terus menurut lo waktu lo datang ke Purwokerto yang di Ultron, gimana pengalamannya? Boleh dong ceritain pengalaman waktu pertama kali itu bingung. Bingung? Kok bingung? Pilihannya banyak. Oke, siap. Terus? Terus juga dari harga juga ekonomis lah, masih terjangkau gitu. Masih terjangkau. Ini ntar lo nih, kan pilihan banyak nih. Sampai akhirnya lo milih model. Itu gimana ceritanya? Kok lo bisa tiba-tiba milih itu? Pertama dari stok mungkin ya. Lu cobain ke mobil, tempel. Di fitting aja dulu sih, ditempelin doang. Oh, ditempelin gak, doang. Gak dipasang. Terus habis itu sempet berapa kali coba-coba gitu. Yang paling cocok baru ini. Nanti baru mungkin, ini yang paling cocok. Tadi udah ke Ultron lagi, mungkin tadi udah fitting-fitting lagi, mungkin bakal ganti lagi sih. Mungkin bakal ganti mungkin lagi. Masih mungkin, boy. Tapi kayaknya sih ganti lagi ya, belum 5 bulan aja udah 2 set velg nih dia aja ganti nih. Aduh, oke. Terus ini udah berapa lama gantinya berarti? Baru 3 bulanan. 3 bulanan. Gimana setelah lo ganti velg? Lebih nyaman aja sih dari sebelumnya.
Nggak ngebanting gitu kalau misalnya belok lagi keadaan ngebut gitu, nggak ngebanting, terus juga lebih nyengkram gitu di jalan gitu. Oh, lebih malah lebih gigit. Terus juga lebih enteng, lebih napak lah ya. Lebih napak. Iya, karena dia lebar ya. Iya. Ini pakai yang celong sih, bukan yang rata. Enggak, maksudnya lebih lebar. Iya, lebih lebar. Posisi velgnya lebih. Oh ya, belakang lebih. Depan sama belakang. Ini kayak belakang lebarnya chamber ya? Enggak. Oh, kelihatannya kayak chamber ya? Iya, cuman. Tapi enggak chamber padahal ya? Enggak chamber. Kenapa dipakein stiker? Ada baret sebenarnya. Oh. Cuman mau ngecat males. Mau ngecat males. Enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Benar, enggak ada waktu, boy. Jadi tutupin skotlet. Oke. Gua mau nanya dong, menurut lo pelayan di Ultron gimana, boy? Bagus sih. Terutama dari bisa dilihat ulasan saya di Google Map juga ada tuh pelayanannya bagus. Terus di sana juga enak. Kayak dikasih minum, dikasih apa, servisnya enak banget sih. Servisnya enak banget ya. Itu diajak ngobrol-ngobrol gitu kan, jadi nggak bosen nunggunya gitu. Mudah-mudahan nggak kapok ya, boy ya. Nih kalau misalnya pastinya kayaknya nggak bakal bosen. Lu punya saran nggak buat HSR atau buat Ultron gitu? Saran, ada saran nggak? Untuk saran untuk HSR sama Ultron gitu, mungkin sih hampir nggak ada ya. Kayak udah perfect gitu sih. Udah perfect. Ya. Luar biasa memang. Hebat nih Ultron. Oke. Okay. Servisnya mantap. Boy, terima kasih ya udah sempat datengin ke sini. Semoga cepat ganti lagi. Siap. Kalau udah bosan jangan lama-lama. Ya kan harganya kan terjangkau. Harganya terjangkau. Oke, boy. Itu dia tadi mobilnya si Bro Tandi ya. Tandi. Mobilnya Bro Tandi. Kita lihat masih ada satu mobil lagi yang bakal gue ulas di episode kali ini. Langsung aja gue pindah ke mobil selanjutnya. By the way, sekali lagi thank you, Bro. Thank you. Oke, boy. Selanjutnya di episode kali ini ada bro kita, Bro Vino. Apa kabar, bro? Baik, bro. Nah, ini mobilnya Honda Cielo. Gue tahu nih Honda Cielo, tahunnya tahun 97 kan? 97, VTEC. Tahu, belum nanya gue padahal. Gue nanyanya sama Dian, sama Dian. Oke, bro. Lo kenapa pilih mobil ini sih? Kan mobilnya udah tua ya? Memang, mesin memang tua, pengeluaran tua, tapi tampilannya tetap muda. Tampilannya tetap muda. Tetap muda. Rata-rata kebanyakan mobil tua itu kan mengotak-ngotak ini udah agak kapsul, cembung ya. Agak cembung. Dibuat mobilnya juga semok sih, gede. Lebih suka mobil yang gede-gede. Ini udah berapa lama lo pakai? Ini udah 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun baru pakai mobil ini. Menurut lo gimana? Setelah lo pakai 2 tahun mobil Honda Cielo tahun 97 ini? Enak sih, tumpangannya enak. Karena dia memang mobil dari keluaran dari Honda Accord ya. Dia tumpakannya enak buat jarak jauh. Ya lumayan lah. Buat enak. Jarak jauh. Emang udah sering dipakai jarak jauh? Jarak jauh ini. Lo pakai kemana, boy? Kita kan masuk di komunitas. Komunitas kita ada Jambore, ada Rakornas. Itu lo berangkat terus tuh kalau ada acara-acara? Berangkat, bro. Berangkat. Ini. Udah berangkat Semarang, ini. Solo, Jogja. Ini tipikal pemuda yang muda, tega, dan berbahaya. Setiap acara berangkat. Lu berangkatnya sendiri apa sama pasangan? Biasanya sendiri, biasanya sama kelompok teman. Oh, jadi nggak pernah bawa pasangan? Ya jarang. Oh, jarang. Karena lebih baik sendiri. Supaya nggak ketahuan ya. Bagus. Terus apa nih, modifikasi apa aja yang udah lo kasih nih buat si mobil kesayangan lo ini nih? Untuk sementara baru main sektor kaki-kaki aja sih. Baru ganti velg berarti baru ya? Baru ganti velg. Velgnya pakai ring berapa? Ring 17. Bannya? Bannya 205 yang depan, 205 per 50. Yang belakang 215 per 50. Oh, beda ya? Beda. Yang di depan dibikin lebih, belakang dibikin lebih lebar. Lebih lebar, ya? Karena belakangnya emang lebarnya agak lebih sedikit. Oh, lebih ini ya, lebih yeah, agresif belakangnya yeah. Ya. Terus apa lagi? Ini kayaknya merahnya bukan ori ya? Ini merah, iya. Ini repaint. Oh, ada di repaint. Ada di repaint. Ini emang mobilnya sih, kemarin gue nyobain punya Om Dian. Itu emang mobilnya nyaman banget sih, boy. Walaupun mobilnya tahun-tahun tua, tapi kaki-kakinya nggak ada duanya deh. Nyamannya dapet banget deh. Ini lo ganti velgnya di mana? Velgnya di Purwokerto aja. Ultron. Nah, ceritain dong pengalaman lo ganti velg di Ultron gimana? Iya, pertama ya bagus lah untuk Ultron, bagus ganti di situ. Pilih-pilih untuk yang tanya-tanya dulu kan, yang pas buat harian, yang pastinya terus buat keluarga, yang ketiga jarak udah jauh. Keluarga?
Sudah. Oh, udah. Pantesan enggak bawa pasangan. Ya, kebetulan punya anak kecil. Jadi ya tanya yang speknya kiranya bagus. Ya masih aman lah ya, masih aman, aman masih nyaman dipakai. Nyaman, jarak jauh juga bagus. Buat pelayanannya gimana? Bagus enggak di sana? Pelayanannya. Enggak apa-apa, ngaku aja ngaku. Pelayanannya enggak apa-apa nanti. Pelayanannya bagus dong. Oh, pelayanan bagus. Mantap. Oh, Sultron bagus. Bagus ya? Bagus. Dikasih minum enggak? Dikasih dong. Oh, dikasih. Kasih minum, ajak bicara. Ya kan ngobrol-ngobrol. Ini lu langsung datang milih satu model apa milih-milih dulu? Pertama tanya-tanya dulu. Cari yang recommended buat harian, ya dikasih tahu yang agak enggak yang lebar-lebar lah. Untuk ukuran 7 lebar 7, belakang 7,5 itu udah bagus gitu. Oke, ini kira-kira kapan bosen ini? Ya, kemungkinan sih bentar-bentar lagi mau ganti dah. Pengennya agak lebar sedikit gitu. Heran gua sama pemuda-pemuda di Purwokerto. Dikit-dikit ganti velg, dikit-dikit ganti velg. Tapi enggak apa-apa. Iya. Lebih dong. Baik lo ganti velg daripada ganti istri. Ya, betul sekali. Oke. Bro, thank you banget ya. Ya, makasih. Makasih bro. Banyak. Oke, okay, boy, itu tadi mobilnya Bro Vino ya. Ya. Bro Vino tadi juga ada Ford, sekarang ada Cielo. Wah, lumayan deh. Ternyata modifikasi di Purwokerto sebenarnya juga udah cukup menarik ya. Karena di sini source-nya juga banyak ya. Banyak. Buat modif-modifnya banyak juga. Banyak. Ya? Karena banyak komunitas juga banyak modif di Purwokerto itu. Bener tuh, makanya. Jadi bagi kalian nih, terutama kalian yang tinggal di Purwokerto, terus kalian punya mobil dan belum ikut komunitas, deh, mendingan cari deh komunitasnya deh. Kalau Cielo nih bisa gabung, HCI tuh, Honda Cielo Indonesia. Kalau yang lain masih banyak, karena masih di Purwokerto itu ada paguyuban ya? Ada paguyuban, kita dipayungi oleh paguyuban komunitas otomotif Barlimas Cakep. Apa itu? PKUB. PKUB, paguyuban komunitas? Otomotif Barlimas Cakep. Barlimas Cakep, udah langsung aja deh. Ya, kalian langsung aja daftarin mobil kalian, cari ikut komunitas deh. Karena komunitas itu sekarang udah positif ya. Oh, positif, sangat membantu. Banyak relasi, banyak-banyak apa namanya, informasi-informasi ya. Tentang modifikasi, tentang apa segala macam. Oke, okay. Mas, sekali lagi thank you so much. Ya, siap. Oke, okay, boy, itu dia. Gue Aldi Resno Diri, sekali lagi jangan lupa, ingat velg, ingat HSM.